Oh. Datuk, Datuk, Datuk minta maaf Datuk. Datuk minta maaf Datuk. Alasan. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tega. Kita kembali lagi ke konten komedi cuy. Ya seperti biasa cuy ya, saya memperbanyak konten komedi cuy ini karena ya kita memang butuh banget namanya hiburan cuy. Jadi konten komedi cuy ini saya perbanyak selama wabah ini masih belum selesai cuy ya, belum pergi gitu ya. Jadi buat cucu saya atau teman-teman saya yang request video lagu musik ya, dengan video-video selain daripada komedi, mohon maaf saya save dulu cuy ya, saya save dulu. Tapi insya Allah kalau ada waktu saya akan react cuy. Dan sebelum kita lanjut, saya ingin meminta maaf ya, di video sebelumnya, di video kemarin saat saya mereaksi penampilan atau persembahan Jambu, saya sama sekali nggak tahu cuy. Ternyata Pak Yus ini udah meninggal atau udah nggak ada sejak tahun 2015 cuy ya. Kalau nggak salah ini sesuai dengan komentar cucu yang saya baca ya. Saya turut berduka cita juga cuy ya, dan iya, daya tarik lawakan dari Jambu ini adalah ada di Pak Yus ini cuy. Jujur aja cuy ya, karakter Jambu yang sebenarnya itu ada di Pak Yus ini cuy, karena dia lawakannya ini ya unik gitu ya, unik dan lain daripada yang lain gitu ya lawakan dia. Dan saya pun penasaran cuy ya, ingin melihat penampilan atau persembahan mereka lagi ya. Yang tadinya saya ingin mereak sepatu ya, yang tadinya. Dan setelah melihat komentar cuy-cuy, ternyata banyak banget yang menyuruh saya untuk mereak kembali ya penampilan Jambu. Di sini saya mendapatkan dua video. Video pertama yang akan kita reak adalah Maharaja Lawak Mega 2013 Minggu ke-6 persembahan Jambu. Oke, ini yang pertama ya. Dan yang kedua, Maharaja Lawak Mega 2013 akhir tema bebas Jambu. Oke. Ini dua persembahan yang akan kita lihat hari ini, cuy. Dan langsung aja cuy ya, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita lihat penampilan dia di Maharaja Lawak Mega 2013. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi. Cuy, 3, 2, 1. Oke. Seperti biasa cuy ya kualitasnya. Nama saya Doyo, asal KL. Apa mas? Bantuin aku lo. Oh ini, tunggu. Ini yang logat Indonesia kali cuy ya, yang cuci maksud di komentar sebelumnya ya. Aku mau dapat cewek. Iya Pak Joko. Ini apa bisa saya bantu? Cewek daripada Malaysia. Aslinya mana? Aslinya Paralis. Paralis. Malaysia utara. Iya. Mau bisa itu tempat sama? Itu tempat gue tuh. Iya. Iya tempat gue. Oh, kamu kerja di sana lo? Bukan. Abis itu ditahan imigrasi. Oh iya kak. Iya. Oh, macam mana ya? Kamu bilang apa? Kamu katakan. Mau ngomong, sudah makan ke belum? Muda tuh. Macam mana? Muda banget. Kamu katakan itu hanyang. Hanyang? Hanyang sengpau. Bukan hanyang. Sudah makia ke belum? Sudah makia ke belum? Dibalas. Apa dibalas? Dibalas. Kamu makan apa lu? Katakan sama dia, makan pun duit. Masa mana bunyinya? Berlut. Bukan di sini. Habis itu di sini. Berlut. Macam lucah aja. Ya. Ada balasnya. Ada balas apa? Pukul rahang. Itu tandanya
Katanya dia suka sangat sama kamu. Iya. Iya, balas kembali. Apa? Tengku orang juga. Tengku orang juga. Iya. Balas, balas. Apa yang balas? Kepala, kepala binatang. Binatang apa? Kalepin. Hidung besar. Iya. Kakinya pendek. Iya. Itu tandanya dia cinta sama kamu. Iya. Berapa ditipu dia. Dua. Balas puluh. Puluh. Iya. Ya, dia sudah pergi. Pergi telah menghilang di mana di Hutimur. Tandanya dia sayang sangat sama kamu. Aku sudah keperasan ini. Kamu keperasan. Apa? Aku gak punya pacar. Oh iya, ada pun dari Jepang. Eh, Mas, ya. Jepang gue boleh. Bisa. Iya, iya. Sini bisa bantuin aku. Iya. Lucu ya kalau. Binti, binti. Melayu bahasa Indonesia. Kamu mau tulis apa? Hello. Hello. Ya. Kesini teh. Kesini. Kesini teh. Kesini teh. Asli teh 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 teh. Ejaannya gimana? K-U. K-U. P-I-R. P-I-R. Papa 36. Aduh. Kisnya nah. Boleh bisa pak. Iya. Rasanya menyesal pakai sulotein. Iya. Melekat. Baik aja. Melekat. Apa? Oh, ya, ya, ya. Ada lagi. Apa? Ada lagi daripada Bollywood. Kamu bikin kepala gue mumit. Kepala gue mumit. Apa yang mumit? Pening-pening. Iya. Macam mana, Mas? Apa itu? Ini tulisnya. Aslinya mana? Aslinya Bombay. Bombay tempat gue. Bombay. Iya. Iya. India. Alright. Mau kata apa? Kehadiran kekasihku yang amat aku cintai. Lu ke mana kamu pergi? Ah, aku bilang sama kamu. Kamu apa lu? Kamu bilang apa? Hah? Kamu bilang aku sama suka sama kamu? Hah? Kamu pergi sama sini? Apa? Kamu mau ngomong sama dia sama aku? Iya, gila. Pergi sana. Aduh. Macam mana kamu tulis itu? Bus. 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 8 menit. 8 menit. 2 menit. Give me 3 minutes. Give me 3 minutes. Babuji sahab. Babuji sahab. Setan he. Setan he. Mas, mas. Apa lagi? Gue punya cewek dari Thailand. Dua. Aduh, Thailand gak bisa. Eh, bak, bisa pula. Bisa. Ya, mari. Bisa. Bisa pakai sepatu ular. Ya, iya. Mari sini, Mariko. Apa? Ah, sekarang ini Thailand. Thailand. Aku mau bilang sama dia. Sama bilang apa? Gue kangen banget sama lo. Kangen? Iya, kangen. Kangen, kangen. Kangen Ben. Kangen Ben. Ya. Kangen Ben. Apa? Ah, gimana katanya? Macam mana, macam mana? Rindu, gua rindu. Gue kangen sama lo. Gue kangen sama lo. Iya. Gue kangen sama lo. Iya. Yakin hocai kong te, yak te, si pen nen nai, tuk wan, tek wan, ten nai, wan, ni plen cai, maha san ya, mi ya di plen ti, ban di lo, wan, ti lo, tak la, mai cai, wo, te da cha, te kuo, te da cha, te du leo, banyak, banyak. Apa mas? Apa mas? Gue rasa gak jadi sama dia. Kenapa mas? Baru bilang sikit kangen banget panjangnya gitu. Kalau kawin gado macam mana? Satu hari sentuh. Gak apa. Mas, ada lagi mas? Aduh Allah. Apa? Lu bikin lu apa? Lu, lu bikin gua panas sama lu. Gue dari Indonesia. Kalau ketuk ke Indonesia. Oke, okay. Gila sih ya, lawakan mereka itu apa ya, unik banget ya, unik banget, tersusun rapi gitu ya. Oke, okay, kita lanjut yang kedua aja ya, tema bebas jambu dan go. Nah, sampai kering tenggorokan. Iya saya. Apa? Bila? Oi. Ni office kada masih. Hey. Dimarahin. Halo, Dato. Ya saya. Ah, Siti Nur.
Ya, saya Siti, Siti No Enjoy telah berkahwin dengan Bo Haikal. Anak 8. Rambutnya, rambutnya. Luna Maya dah clash dengan Datuk Muhammad Toke. Dia dah clash. Datuk Yusof Aslam. Datuk Yusof Aslam memang pun dia tidak pernah mengecewakan saya. Asyik sikit. Tapi awak tolong pesan dekat Datuk Yusof Aslam, saya very very appreciate dengan dia. Asyik sikit. I hope you understand because no culture shock. Okay? Okay, 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 okay. Okay, bye bye. Beri bawah banget ya. Bye bye. Okay, okay, bye bye. Okay. Okay, bye. Okay. Ada beli. All media. All media. Tolong panggilkan si Suci datang kejap. Suci. Come here, come here, come here. Oh, satu lagi tolong jangan lupa ML20 jambu ya. Okay, asik okay. Sekali ML20. Siapa ini di sini ada minta? Selamat pagi Datuk. Oh dia yang namanya. Datuk nampak seksi. Datuk saya Suci. Dia namanya Suci ya. Datuk, Datuk kelihatan kacak Datuk. Woi, kod beza rambut dai. Kacak, kacak. Hebat Datuk, hebat. Tampan Cici, kali ya. Jadual saya macam mana? Datuk. Kacak. Ingin saya katakan sesuatu. Datuk memang kacak. Tunggu, tunggu, kaca itu apa ya? Jantan kali ya, jantan. Telefon bunyi sendiri. Treat. Halo sayang. Oh, Brina. Ya, ya, Brina. Ya, saya balik late sikit lah. Okay. Okay. Dalam pukul, maybe something in between two for you. Okay. Okay, bye. Bye, bye. Bye, I love you. Mwah. 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 Okay, bye. macam mana dengan jadual saya? Maran. Suci? Suci. Sesuci di embun pagi mentari merah di ufuk timur. Jadual Datuk, besok pukul 9 pagi Datuk akan berjumpa mesyuarat dengan yang berbahagia Menteri Perdagangan Meksiko. Lepas tu Datuk terus kepada berjumpa dengan Menteri Perdagangan dan Perikanan. Disebut nama aslinya Idris baru noleh. Pukul 5 pagi 5 petang Datuk akan jumpa dengan Ustaz Astronomi Ubat Datuk Sawan. Lepas tu pukul 5:30 Datuk balik. Balik. Pukul 6 buat apa? Datuk main PS4. Asyik sekali main sampai, PS4. Sampai besok subuh. Tambah sejam lagi. Boleh. Dah, pergi ambil kopi. Siapa kau? Awak ni kenapa ni? Masih dibahas siapa kau. Oh. Datuk, Datuk, Datuk minta maaf Datuk. Datuk, minta maaf Datuk. Alasan. Hati saya Datuk. Saya suka sangat dengan Datuk. Saya sayangkan Datuk, Datuk. Tolong Datuk. Tolong Datuk. Terimalah saya Datuk. Oh, sayang. Ya Datuk. Betul awak sayang saya. Betul Datuk. Okey. Geli banget, geli. Datuk. Datuk. Kok videonya putus-putus ya? Kupuan. Hah? Gue kenapa sih videonya kok putus-putus sih? Omoh. Sini ya. Sini. Datuk. Datuk. Kereta Datuk semua sudah basuh. Datuk suka? Aku sama. Hei. Jangan jambu. Sampai menetes air mata gue aja ketawa. Aduh. Oke, jambu. Mungkin kualitas videonya ini agak rendah banget sih. Jadi kelihatan patah-patah banget tadi cuy ya. Kalian lihat sendiri.
videonya agak patah-patah, tapi ya nggak terlalu parah sih ya, masih sedikit patah-patah gitu ya. Nah, namun ini kan karena ini kan bisa dibilang video lama dan kualitasnya memang rendah. Oke, sebelumnya saya nggak tahu juga arti nama Jambu itu muncul dari mana ya. Awalnya saya nggak tahu sama sekali. Dan setelah cucu berkomentar di video saya sebelumnya, saya baru tahu kenapa Jambu selalu setiap memberikan persembahan atau menampilkan lawakannya itu menggunakan pakaian atau campuran warna pink. Pink ya, warna pink, merah jambu. Kata merah jambu. Nah, disitulah mereka mengambil nama Jambu juga ya. Merah jambu, merah jambu. Jadi bukan dari nama buah gitu ya. Memang dari warna, kalau menurut saya ya, kalau menurut saya yang saya tangkap lah. Ada juga yang berkomentar cowok-cowok imut gitu ya, cowok-cowok yang berpenampilan imut, maksudnya penampilannya ya merah jambu gitu ya. Dan sangat sayang banget ya, jambu ini udah gak ada cuy ya. Sangat sayang banget. Padahal lawakan mereka ini, saya bisa bilang ini berkelas banget cuy ya. Berkelas banget lawakan mereka cuy. Ide-ide dan kreativitas yang dimunculkan di lawakan mereka itu sangat-sangat, apa ya, tersusun rapi gitu ya, kayak profesional banget. Nah, itu menurut pendapat saya ya, mereaksi Jambu ini cuy. Dan mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita tentang Jambu, maksud saya persembahan Jambu kali ini. Dan kita akan ketemu di konten komedi cuy selanjutnya. Jadi buat cucu saya yang baru mampir di channel NDTK, silakan aja subscribe ya, tombol merah yang ada di bawah kalau kalian suka dengan video ini, biar kalian ternanti-nanti ya video-video lawakan yang akan kita react lagi dari Malaysia. Oke, mungkin sampai di sini perjumpaan kita. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy, thank you next, dan thank you next. Bye.